Saya orang kaya. Kata-kata saya tak orang Melayu, senior Malay. Dia masuk di ya, kawan saya apa nama Dato' Zuraida hantar SMS kepada saya dalam bahasa Inggeris. Dia kata, "Have you lost your mind?" Maknanya dah hilang fikiran tak? Masa saya masuk di JT, bukan kata saya masa kawan muda, saya dah umur nak 74 tahun. Jadi banyak orang hari-hari di sana 74 tahun nak masuk parti politik. Yang saya masuk JT ini bukan kerana nak jadi ahli politik, tetapi kerana bisyang ya, seorang yang saya kenal dah lama jemput saya masuk DAP. Dia kata DAP ini ialah satu parti yang tidak ada rasuah ya, itu penuhnya ya, tetapi orang yang dah masuk, yang keluar tu dah tahu kereta Asia Kuantan dan lain-lain semua. Kerana saya dah lama atau orang kata jadi aktivis ya, nak mengorangkan rasuah di dalam negara kita. Kerana saya sangatlah sayang negara saya. Kalaulah saya betul ada cadangan nak jadi seorang ahli politik, saya dah masuk UMNO. Masa saya keluar dari universiti, masa saya balik dari apa, universiti, kerana seorang guru saya di Alaska dulu, apa nama di Alaskan Kisir, dia jadi MP, MP Yang di Kedah. Dia kata, "Pai masuk UMNO." Saya kata, saya pasal politik ni saya memang suka politik. Kalau di universiti pun saya belajar masa belajar political science. Tetapi saya kata, apa, belajar politik tu lain daripada jadi politician. Jadi saya tak ingatlah saya ni boleh jadi seorang politician. Tetapi dalam DAP ni, dia kata dia bagi satu platform where you can continue your anti-corruption work. Jadi benar-benar kerana saya masa dulu tak ada platform. Saya sebagai President Transparency International Malaysia dan juga Vice President of Transparency Worldwide. Tapi bila saya dah letak jawatan itu bukan jawatan yang berganti apa, tidak, duit keluarga ni. Jadi kan tidak ada lagi pentas lah, tak ada platform. Jadi bila dia orang kata, "Okay, you have a platform," saya terima. Bukanlah saya nak minta pangkat apakah pada DAP, tidak. Tetapi bila saya masuk tu dalam 2 hari dah di bagi saya jadi apa nama Vice Chairman sebenarnya. Vice Chairman, National Vice Chairman, Timbalan Pengerusi DAP. Lepas tu tak lama lagi tu dilantik jadi seorang senator, the first DAP senator, the senator dari Pulau Pinang. Tetapi bila saya dah masuk dalam 2 bulan saja, bukan lama, saya dah fikir, ini masuk parti ini parti tak betul ni. Jadi saya tulis surat kepada Karpal. Saya kata saya nak minta apa, to resign lah ya? Tetapi dalam DAP ni, kalau kita tulis surat
menyampaikan kita pakat bawah, pakat atas. Yang tak jawab. Tak jawab tuan regulation yang jawab. Kemudian tahun lepas itu kali lagi. Kali ini saya tulis kepada apa nama Kisiam. Dan Kisiam dan Wanting bagi jumpa saya ujunglah kata puluhlah kalau tunggu keluar ini buat sama problem. Jadi saya ingat Kisiam ni kawan-kawan. Okeylah saya tak keluar. Tetapi saya nak tengok perkara yang dikuat jadi kata diri ini memang apa kata kata boleh keluar sekarang kita kena ada PC tapi dalam diri ini pasal bercakap cukup pandai tapi semua ni writer kata kata tak ada masalah tetapi rasa dalam diri ini macam apa Encik Jeffrey Jeffrey Hassan Bapak Budi Pulau Pinang dia buat satu visi mereka semua. Lepas itu saya duduk tengok kutunjuk ini satu parti multiracial. Memanglah saya bersetuju kenapa kita dalam Malaysia ini tak boleh lagi kita nak kata, oh ini negara Melayu. Cina pula, orang Cina, kalau Cina dia tak boleh kata, ini negara Cina. Kalau India pun dia tak boleh kata, karena Malaysia ini dah jadi negara semua orang rakyat Malaysia. Tetapi, cuba kita tengok. Kalau, apa, kalau dia orang nak berbincang pasal policy, apa itu ini, ni orang ada sama-sama mereka ya. Yang kita ni just apa orang kata discussion on general matters. Tapi kalau macam dia punya agenda, the secret agenda itu they will exclude you. Tapi dia tak kata lah dia exclude you. Tapi kita faham lah, kita tak boleh fikir ya. Dan lagi saya tengok dia kata multiracial. Tetapi kita tengok orang Melayu, orang India dalam ini semua orang kata kita. Apa-apa ini tengok apa ini EAP convention di Pulau Pinang ya. Nak melalui orang kata di CEC ini Central Executive Committee. This is the most powerful organ of the party. 8 calon Melayu seorang pun tak masuk tak dilantik. Maknanya the membership of the EAP dia tak boleh terima. Jadi dia nak tertunjuk juga tentang EAP ini satu parti multiracial. Dia kata dia buat saya, dia buat silap masa election proses tu silap. Jadi budak nama Daniel ni dia kata ini orang Melayu. Tetapi Daniel ni bukan orang Melayu. Daniel ni nama betulnya Ross apakah. Jadi anak angkat, anak angkat apa nama Tansi Hegali yang Hegali ni datang yang saya nak cek guru saya dulu di Abdul Hadi College. Dan saya kenal dia. Jadi bila saya kata macam mana kalau by logical terms bapa Cina, emak Cina macam mana anak dah jadi Melayu? Boleh lah. Jadi kalau dah masuk Islam tu kita terima dia sebagai orang Islam. Tetapi janganlah kita kata ini orang Melayu. Maka by logical terms
penjaga. Apa nama? Memanglah dalam diri ini, kalau kita tak setuju, kalau kita tak setuju, habis. Saya rasa dah masa-masa untuk ada seorang very senior di event. Saya tak boleh nak minum saja. Ini Taipei. Dua orang saya, kira-kira saja. Dia kata saya tunggu nak bagi dalam BAP ini, you don't cost yourself that one day. Yeah? If you cost your political ambition to be over, maknanya janganlah kita nak kata saya tak bersyukur. Tetapi saya, bukanlah saya yang kita sekat oleh dia orang ini. Dia orang yang they wanted me more than I needed them. Jadi kalau benda itu tak betul, saya kata tak betul. Kalau benda itu betul, ok, betul. Begitu juga. Cuma pun saya dalam opposition. Tetapi apa yang Allah berhormat kerana mesti kita buat itu. Saya kata, kita tak sokong. Dia punya transformation program. Bukan saja. Ini ialah satu atau kata program yang baik dan yang akan memberi banyak manfaat kepada rakyat Malaysia. Oh, dia mahu cukup lama. Kalau saya sebut satu Malaysia pun marah. Sebab begitu. Jadi ini satu parti yang sianat. They preach hate. Bukan kata satu parti yang macam satu Malaysia, semua orang sekali. Ya. Ya. Ini kalau tengok yang punya cyber block on the cyber baru kita tahu. Kata parti ini satu parti yang kita tak boleh harapkan. Ya. Kalau dia bukan peduli, kalau dia melanggar undang-undang, itu okey. Semua orang mereka ini semua lawmakers, members of parliament. Yang saya apa yang saya keluar dari DAP itu, masa itu saya jadi senator dalam senat. Saya bangun dan saya kata saya tak setuju apa yang bersih akan buat, iaitu street demonstration. DAP hantar banyak duit pada semua berkatus-katus, boleh kata beribu-ribu orang rakyat Malaysia. So, keluar hari itu apa? Buat satu street demonstration. Jadi saya kata ini saya tak boleh sokong. Saya memang sokong apa nama free and fair election. Siapa tak sokong? Semua rakyat sokong fair and free election. Tetapi, saya tak boleh sokong kalau Dato' Andika nak apa, melanggar undang-undang. Kerajaan dah kata apa di dataran mereka itu apa kata satu prohibited area. Jadi maknanya kita tak boleh nak masuk. Tapi dia orang tak boleh. Jadi adalah exchange of ini orang konten saya dengan Wan Eng. Bukan saya kata ini saya memang tak boleh sekolah. Tapi bila saya kata saya tak boleh setuju, okay? Oh dia dah start. Saya kata orang yang semua setuju, mana patut pun tak boleh setuju. Saya kata dia nak bersetuju, dia nak setuju. Tapi dia tak boleh terima ini nak berucap. Nak melonggar undang-undang. Tak mau undang-undang itu. Satu undang-undang yang tak baiklah katanya. Kita ada dalam kita punya sistem, dalam kita punya sistem of parliamentary democracy. Bukan kalau kita tak kata benda-benda ini kita nak ubah dia nak adik dia nak apa-apa. There are channels, ada jalan. Parliament is the place for that. Jadi dia ingat dia pandai. Dia kata saya, ini bukan nak pecah undang-undang, ini civil disobedience.
ini buat ni. Dia nak dia pandai tetapi kepada saya ini budak ni cukup bodoh. Simple disobedience. Dia tak faham apa simple disobedience. Simple disobedience ini satu konsep. Bukan konsep baru, macam lama di Eropah lagi dulu. 40-40 tahun dulu sebelum ganti. Tetapi ganti yang popularize apa nama civil disobedience. Kenapa yang dia encourage civil disobedience di India itu? Karena dia nak halau orang Inggeris keluar dari kolonia ni. Bukan? Jadi saya tanya, Pakcik, di Malaysia ni siapa yang hang nak tahu nak tentang keluar? Kita, we are an independent country. Who are you going to kick out? Bukan? Maksudnya ini tak fikir. Boleh saya tahu di apa, in the southern state, apa nama dia? Di African American, Martin Luther. Martin Luther kata, ikut pengikut balik, kalau undang-undang itu zalim, kita boleh. Ya, kita tak payah ikut undang-undang itu. Nah, itu buat satu orang kata otak yang yang saya kata ni otak dah beku. Di Southern State orang boleh kita tidak ada apa-apa, no rights, nak naik bas pun tak boleh sama-sama dengan orang putih. Kalau ada apa-apa ni pun apa, macam dia punya legislative assembly, dia tak, ni orang boleh hitam ni, you're not part of the system. Jadi kalau begitu, saya pun bersetuju. Tetapi di Malaysia ni, mana kita apa, kata pas ni ya, untuk orang Melayu, pas ini untuk orang Cina, pas ini untuk orang India, tidak lah, semua sekali. Yang ada dia buat pricing tu tetapi ini gerabah untuk perempuan saja. Bukan? Jadi macam this kind of argument orang kata dia tak masuk akal. Jadi dari itu saya kata Azrin adalah apa ni, kisah kita tak rumah dua kali dia kata saya kata, the differences, ya, the differences are so big. Okay, kita kira kalau saya berkata tak boleh kita nak dekat kami, pelan pelan sah. Jadi saya kata, projek kita di Anwar dan atau pemimpin-pemimpin pakatan yang lain pada dia bawahlah. Apa yang saya kata itu, saya tak setuju dengan dia orang sekarang dengan Malaysia ni. Jadi saya kata kepada dia, sekarang saya bukan masuk PTR, saya masuk DAP. Patutnya DAP, this is an important point. Because DAP namanya Democratic Action Party. Tapi demokrasi ni bukan demokrasi yang kita faham. Dia kata, dia orang tak setuju lah apa yang aku kata tu. Saya kata, ok, kalau begitu lah. Lagi pun dia kata, ni apa, yourself as a data is coming up. Jadi bila dia kata begitu, saya rasa marah. Dia kata, itself, it is going to be a problem. When you see one thing tomorrow, besok, yesterday, tonight, you tell the state minister not to put my name up. Nak menyambungkan lah lagi orang dan saya nak buat. Tetapi bila buat apa, buat review sebenarnya, dia kata saya untuk brand. Tetapi dia tak kata saya
root rain to myself, dewa nak melanggar undang-undang. Jadi, yang pasal undang-undang itu, disohokkan. Jadi, dia beritahu kepada semua orang, saya against fair and free election. Maksudnya, against birthday, by extension, fair, free election. Dia punya jahat. Dari situ, saya masa itu, saya tak boleh lagi. Ya. Jadi, sama ahli parti yang ini, tipu menipu hidup ini macam-macam. Ya. So, that is crazy. Ya. Lagipun, dalam diri, semua ini kita tidak tahu siapa nak kata. Dia orang tak kira apa terjadi kepada negara kita. Semua kata we hope it will be another Arab Spring. Seorang lagi very similar tulis dalam saya semua tu dalam apa lagi dalam komputer saya I hope you boleh jalan di masa demonstration di ini I hope this will be the beginning of our nation. Dia tak peduli apa akan jadi. Saya dah kata saya tak setuju. I am opposed, I say, on principle to street demonstration. Karena saya dah kata dengan masyarakat sendiri dan sebaiknya. Semua street demonstration ni mula-mula cara aman. Peaceful demonstration, penuhnya semua. Mana ada orang organizing street demonstration kata this is going to lead to violence? Tidak. Dia kata ini going to be peaceful. Tetapi tengok apa jadi. Apa yang saya kata tu bukanlah dia pandai, tetapi dah orang tua memang ada experience. Apa yang akan jadi? Jadi bila dah jadi video, siapa yang lari dulu? Anwar Ibrahim dan apa nama assistantnya tu lompat atas ni pihak keluar. Yang tinggal di situ Dato' Aminah tu yang menangis kata minta maaf dalam ini. Tapi dia semua pun seorang lawyer, tetapi jangan bodoh juga. Karena dia benarkan, dibenarkan Anwar dan Kecang dan Berding hijack apa di dia punya demonstration tu. Mana this politician manipulated the demonstration. Jadi dia buat ini apa dia punya respon? Apa yang dia kata? Oh, ini polis ni. Polis ni kalau ada ini, dia orang buang-buang dia dalam tu. Tak kata macam orang kata Iran bomb kata. Itu dia standar dia lah. Macam saya pun tak pernah keluar. Apa dia orang kata? Saya nak dibeli oleh UMNO dan dibayar oleh MCA. Bukan dia ada orang awak dia orang kata kita tak kata MCA ni maknanya dari BNB daripada UMNO. Jadi UMNO beli MCA bayar. Jadi saya kata lah bila pula MIC nak masuk campur tu. itu. Tapi ini jangan peduli. Saya blog dia orang tak ketawa-tawa tu. Because this is their standard script. Kalau kita buat wayang rakun yang berbahagia ya, ini standard script. You disagree, you grow, you become orang kata apa, demon. Maksud kita masuk tu, kalau lah kita kritik apa ni BN. Lagi pula kalau kita kritik
apa nama ni UMNO, wah kita hero, kita tahu Malaysia lah, Hindu lah ini, tetapi if you disagree, habis mereka. That is orang kata itu cerita cerita kira militi. Jadi saya nak kira kepada rakyat kita semua, orang Melayu dan orang kaum lain, saya dalam militi at that high level dekat 4 tahun dan dalam masa itu saya dapat banyaklah pengalaman, tengok apa yang betul, tak betul. Kita particularly orang Melayu lah, orang Melayu, kita ambil Pulau Pinang. Kalau kita ikut banding masa tahun 2008, saya dah kata sekarang JP akan buat special program lah, pagi lah. Dan orang kata naikkan apa ni rap orang Melayu di tengah ini. Bukan, tapi pasal sekarang apa yang jadi, mesti gerak yang kata untuk orang India. Tapi apa pun tak jadi. Jadi janganlah sekali-kali kita percaya, dan janganlah harap. Sungguh pun dia kata ini pasti multi-racial, multi-religion, itu ini parti ini ialah satu parti chauvinis. Ini kawan-kawan saya dari DAP dulu, dia faham, dia faham mana pandangan dia itu berlain, pandangan dia itu sebagai pandangan kita dulu ini dan tuan-tuan yaitu the most important consideration, bukan apa kita untuk diri sendiri, tetapi untuk anak, untuk cucu, dan untuk semua rakyat Malaysia. BN dah memerintah kita dah 40 tahun, lebih daripada 20 tahun. Dalam masa ini kita tengok negara kita cukup maju, rakyat kita boleh duduk dan bekerjasama. Cuma pun kadang-kadang itu ada kita tak setuju dan selain sikit kan. Di dalam apa kita belakang ini pun ada begitu kadang-kadang. Tetapi kalau kita pandang the progress, orang kata yang kita boleh tengok dengan mata sendiri, bila kami kata dominan dah 20 tahun apa pun dia tak buat, dan itu pengawal boleh tak negara masa British dulu, masa Malaysia merdeka, mereka ini orang Melayu benda itu apa pun tak tahu. Sekarang ini bukanlah saya nak kata apa BN ini apa yang dia buat itu semua betul, banyak yang tak betul, tetapi kalau dia buat tak betul itu saya sendiri selalu kritik dia dalam apa speech dia di mana-mana, dalam apa ni apa dalam kalangan saya di dalam kalangan itu saya memang kata ini tak betul. Tetapi kalau dia buat benda yang betul, patut kita kata bagus, patut kita sokong. Dan tak lama lagi kita semua akan pergi mengundi. Dan saya dah kata banyak kali di mana-mana pun kita juga, ini janganlah dengar parti pemangkang kata tuan-tuan dan puan-puan kita semua kena ubah. Tak ubah apa? Kalau benda kita tak rosak, kita nak ubah lah kan. Tapi dia kepada dia untuk ubah. Ya, kita tak boleh
tak boleh, kita tak boleh ikut apa yang dikatakan oleh Pakcik Kepala. Kerana mereka kata, bagilah peluang kepada kami, bagi satu tahun cukup. Ha? Ha? Dia tidak tahu, mereka akan 10 tahun. Bagi kami, ya? Kami akan tunjuk apa kami boleh buat. Saya kata, dalam bahasa Inggeris lah, saya kata, the proof of the pudding is in the eating. Kalau kita nak tahu, kata pudding itu sedap tak sedap, kita kena makan. Ini dia orang tak ada pudding nak bagi kepada kita. Mana kita tahu, janji banyaklah. Kalau kita dengar Anwar Ibrahim, janji dia, semua boleh jadi. Tetapi kita tengok rekodnya, janji itu janji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh nak cakap lagi kerana masa pun dah sikit. Selepas itulah, ini satu harapan yang besar. Betul-betul. Satu kunci tuan-tuan dan puan-puan itu, orang kata tak boleh kita hilangkan. You guys know that value. Tak boleh kita kata ni nak gantai aku punya ni. Because that is the power, kekuatan yang diberi oleh sistem demokrasi di bawah kerajaan dunia. Jagalah betul-betul. Dan kita kena, ya, kembalikan Negeri Selangor kepada pilihan. Dan kita tengok 5 tahun apa yang lagi. Lagi teruk. Ayah pun tak ada. Kalau nak naik orang itu atas land 4 tingkat nak bawa 2 timbar. Itu orang kata boleh cakap, tapi nak buat itu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Dan selamat berjuang.